terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Menyatakan terdakwa Ricky Rijal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimampukan oleh keluarga korban. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup.